Pembayaran wajib pajak di Provinsi Gorontalo makin dipermudah dengan hadirnya program Warkop Samsat. Program yang digagas oleh Ditlantas Polda Gorontalo, Pemprov Gorontalo, dan Jasara Harja ini diresmikan secara langsung oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie pada Selasa 28 Desember 2021. Dalam sambutannya, Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Daniel Ibrahim mengemukakan program Warkop Samsat ini sangat praktis, aksesnya pun lebih mudah. Wajib pajak yang ingin cepat bayar pajak kendaraannya tidak perlu berlama-lama antri, khususnya untuk para pekerja seperti TNI Polri maupun PNS yang dituntut jam kerja setiap harinya. Daniel menambahkan outlet Warkop Samsat yang berlokasi di lapangan Taruna Remaja ini dikhususkan untuk masyarakat di kota Gorontalo. Nanti akan ada Warkop Samsat yang sama yang berlokasi di kabupaten lainnya. Sementara itu, Gubernur Rusli menyambut baik Warkop Samsat ini. Program ini sangat membantu masyarakat Gorontalo yang wajib pajak namun mempunyai aktivitas padat. Pelayanannya dibuka di luar jam kerja sambil bisa menikmati sajian kopi. Pelayanan di Warkop Samsat melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan dengan melampirkan fotokopi KTP dan STNK asli. Pelayanan dibuka mulai pukul 16 hingga 22 waktu Indonesia Tengah dan berlokasi di lapangan Taruna Remaja. Dalam kesempatan itu pula Pemprov Gorontalo menerima bantuan mobil Samsat keliling dari CSR PT Bank Sulutgo. Lebih mudah, mendekati pelayanan, juga ada mobil keliling. Jadi keliling itu dia untuk melayani orang lagi di mall, bisa parkir. Jadi masyarakat ini dilayani semua masyarakat, Pak ya? Semua masyarakat. Dan sudah kita pakai digital. Jadi umpama tanggal 28, HP saya bunyi, teng-teng-teng, peringatan, dibuka, mengingatkan. Pajak Anda nomor sekian, BM sekian-sekian, harus. Sekalian dengan pajak ini, harganya. Jadi yang bersangkutan transfer uangnya itu sudah pasti. Nomor 1,5 juta, agar mudahkan orang bayar pajak. Karena sumber PAD kita itu salah satunya di pajak. Kalau PAD kita turun itu pasti pajak kita pengaruh.